Assalamualaikum, peace be upon you. Perkongsian hari ini adalah mengenai seorang pejuang muda Sarawak yang nyawanya berakhir di tali gantung di pusat penjara Kuching pada 2 Mac 1950. Sewaktu ketibaan Gabenor Baharu Sarawak ke Sibu pada 3 Disember 1949, Rosli Dobi, seorang anak muda berusia 17 tahun dengan beraninya telah menyerbu ke arah Gabenor sebelum menikam perut Gabenor dengan pisau tradisi masyarakat Melayu Sarawak iaitu badik bersepuh racun yang diasahnya sendiri. Beliau yang dilahirkan pada 18 Mac 1932 di Kampung Pulo Sibu merupakan anak kedua daripada 3 beradik. Bapanya berketurunan pahlawan Melayu dari Palembang yang sudah lama menetap di Kuching sebelum berpindah ke Sibu. Manakala ibunya berasal daripada keluarga Sambas yang sudah lama menetap di Mukah, Sarawak. 3 hingga 4 bulan sebelum peristiwa berdarah 3 Disember 1949, Rosli Dobi dibebankan dengan amanah dan tanggungjawab untuk membunuh Sir Duncan Josh Stewart yang baru 19 hari dilantik sebagai Gabenor Sarawak. Rosli yang mengidolakan Presiden Soekarno dengan semangat perjuangannya menentang Belanda telah memakai pakaian ala Soekarno pada hari kejadian. Sementara itu, Awang Ramli selaku perancang utama dalam Pakatan Rukun 13 untuk membunuh Gabenor meyakini bahawa pihak British tidak akan mengenakan hukuman berat ke atas Rosli kerana faktor usianya yang masih muda. Tetapi malangnya, pihak polis yang menggeledah rumah keluarga Rosli telah memperdaya kakaknya untuk menyerahkan sijil kelahiran Rosli yang kononnya bagi proses pembebasan. Sebaliknya, pihak British telah menukar tarikh kelahiran Rosli pada sijil tersebut bagi membolehkan Rosli dihukum. Dengan itu, mahkamah memutuskan Rosli Dobi bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Pada 1 Mac 1950, sehari sebelum menemui ajalnya, Rosli Dobi telah menulis warkah terakhir buat kedua orang tuanya yang antara lain berharap supaya keranda atau jenazahnya diselimutkan dengan bendera kebangsaan Sarawak. Namun hasratnya itu hanya terlaksana selepas 46 tahun kematiannya apabila pusara Rosli dan rakan-rakan seperjuangannya di pusat penjara Kuching digali semula untuk dipindahkan ke Sibu pada 2 Mac 1996. Selain itu, Rosli juga mempunyai kisah cinta sejati bersama mata airnya iaitu Ani binti Ali yang berusia 3 tahun lebih tua daripadanya. Mereka sering berutus surat melalui orang tengah walaupun duduk sekampung. Dan antara kata-kata terakhir Rosli kepada Ani, janji dengan nyawa, kami tunggu kita. I promise to wait for you with my life. Mereka berjanji untuk tunggu satu sama lain walau apa pun yang terjadi dan Masya Allah sehingga akhir hayatnya pada Ogos 2018, Hajah Ani tidak pernah berkahwin kerana setianya pada janji untuk menunggu Rosli Dobi. Al-Fatihah.